Assalamualaikum. Ini jam 5 guys, baru pulang. Tuh. Tapi udah gelap soalnya, udah mau musim dingin. Jadi udah gelap. Dia balik lagi tuh. Ada yang lupa pasti. Biasaan. Tuh bapak tahu aku di sana tuh di samping yang paling tinggi. Di sana Kansai. Bandara. Bandara Kansai di sana. Tuh dekat banget. Bagus pemandangannya kalau sore. Langitnya warna merah. Kos-kosan di situ di bawah biasanya itu tuh di bawah tuh banyak pohon sakura tuh di bawah banyak pohon sakura. Kita biasanya lewat sini, coba aku lewat perumahan ya pulangnya biar nanti jadi cerita kalau udah dari sini. Sepi banget perumahan di Jepang, sepi banget. Terus juga ya kayaknya tuh orangnya tuh kalau hemat tuh hemat banget. Kadang kalau malam tuh lampunya yang nyala tuh cuma lampu depannya doang, di dalam paling nyala di kayak di ruang tamu atau di ruang TV kayak gitu tuh. Terus juga kebanyakan kalau di Jepang itu nggak tahu ya ada ruang tamunya apa enggak, tapi rata-rata kalau di apa tuh ruang tamunya nyambung sama dapur. Kayak minimalis banget tuh, sepi banget di Jepang. Di sini banyak perumahan yang kosong. Soalnya aku juga mau cerita nih, aku punya teman yang kerja tapi dia dipindah di rumah sakit kerjanya. Dia tuh anaknya udah pada menikah, terus suaminya juga udah meninggal, dia tinggal sendirian. Nah itu yang dia tinggal sendirian itu rumahnya gede, lantai 2 lagi. Dia cuma ditemenin sama kucing itu juga karena dia beli kucing. Tadinya dia punya anjing tapi anjingnya udah mati, jadi dia beli kucing. Rumahnya di sekitar sini tuh merah banget ya, ini momiji guys, tuh ini momijinya udah merah banget. Tuh di sana. Nah kan lanjut tadi ya. Nah, kan kalau di Jepang dia kan di sebelah sini, di sekitar sini nih rumahnya, di sana tapi coba tahu apa di sana. Nah di Jepang kan itu ya orang apa namanya, dia kan udah tua terus tinggal sendirian, terus kalau dia meninggal otomatis rumahnya kosong, soalnya kan anaknya juga udah pada menikah, udah pada punya rumah sendiri. Jepang sepi banget Jepang, tapi betah. Nggak tahu apa yang bikin betah, kali di sini mah enak, bebas mau kemana terserah, yang penting punya duit. Ini sekolah SMP, sebelah sananya sekolah SD. Ini momiji tuh, ini juga momiji tuh, tapi di sekitar sini momijinya dikit. Coba pada merah-merah, komen, burung, panas sambil naik sepeda.
Ya, biasanya di sini banyak anak kecil pada main naik-naik batu di sini. Kan soalnya nggak ada airnya tuh. Lurus sana sampai jembatan. Ini udah dingin banget. Tuh, pohon aja udah enggak ada daunnya. Udah. Musim gugur udah lewat. Sekarang mau masuk musim dingin. Oh ya, aku tuh pernah baca berita. Enggak tahu di mana tuh ya, pernah baca berita. Katanya di Jepang itu banyak rumah kosong yang mau disewain. Apa dijual, nggak tahu, udah lupa. Itu harganya cuma 5.000 yen, itu murah banget. Kalau dirupiahin sekitar 500-600 ribuan lah. 600 ribuan sekitar segitu. Murah banget kan? Murah. Tapi nggak ada yang itu ya, tapi nggak ada yang... Nggak ada yang apa namanya? Gak ada yang ninggalin rumahnya, jadi kosong, jadi disewain. Di sini tuh lagi memperbaiki gedung-gedung, tapi gedung aku belum, gedung yang di tempat tinggalin aku belum. Ini kayaknya cuma dicat. Aku udah mau sampai. Mau naruh sepeda di sini, tempat sepedanya. Tadi dulu ya guys, udah nyampe, bye bye, assalamualaikum.